Finally teman-teman, kita berada di Raja Ampat. Oke teman-teman, malam ini kita pindah hotel. Sekarang kita menginap di Hotel Marsi. Penginapan Marsi di Jalan Mamoribo, masih di Kota Wasai, Raja Ampat. Hotelnya nyaman sepertinya. Dan buat teman-teman yang nonton, ini adalah salah satu referensi kalau teman-teman datang ke Wasai, ke Raja Ampat. Yuk, kita lihat ke dalam seperti apa kamarnya. Oke, teman-teman, di sinilah kita malam ini menginap, nyaman. Yuk, mulai lihat. Ada TV, ada kosong. Jadi kalau teman-teman stok makanan bisa. Lihat kamar mandinya yuk. Wow. Oke, bersih, nyaman. Ayo. Jadi teman-teman, Hotel Mercy atau penginapan Mercy adalah salah satu referensi buat teman-teman. Harganya kita tanya nanti di depan. Kita masuk aja dulu. Oke, yuk, saya mau istirahat dulu dan sampai jumpa nanti malam. Kita mau cari makan malam, kita wisata kuliner di Raja Ampat. Hai teman-teman, malam ini kita mau pergi cari makan malam. Kita mau wisata kuliner ini di Raja Ampat di Wasai. Mari kita lihat apa yang unik dan apa yang menarik dari wisata malam, wisata kuliner di Raja Ampat. Oke teman-teman, yang penasaran ikuti video ini sampai selesai, oke? Kita sampai di tempat makan namanya Rumah Makan Sri Kandi. Siap. Serahkan ke ahlinya. Wah. Silakan. So, teman-teman, sekarang kita berada di Rumah Makan Sri Kandi di Jalan Salawati di Raja Ampat di Wasai. Dan teman-teman, rumah makan ini tepatnya berada di depan Masjid Agung sebelah kediaman Bupati Raja Ampat. Ikan ini semuanya mati, nggak ada yang hidup. Ya. Kalau hidup nanti dalam 4, Pak. Oke, sip. Kita lihat. Semuanya menunya bakar, Om. Bisa digoreng, bisa disop. Oke. Jadi selain dibakar, menunya juga bisa digoreng, disop, di kuah kuning juga ya. Macam-macam. Pokoknya ala timur sudah. Kalau teman-teman yang nonton cuma bisa lihat asap, tapi kalau berada di sini, wangi ikan bakar seperti biasa. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam, kita cari tempat duduk yang nyaman ya. Wow. Akhirnya kita berlabuh di sini, di Rumah Makan Sri Kandi. Karena besok kita harus pulang. Tapi malam ini kita nikmati dulu. Kita makan ikan bakar. Bersama Tompi. Yes.
Tompi apa tompel? Tompel. Siap. Jangan kangkung. Terima kasih. Wow. Ini dia teman-teman. Ikan garuk bakar. Pakai sambal dabu-dabu. Ini ikan bubara bakar. Pokoknya semuanya serba dibakar menunya hari ini. Hari ini dan ayo. Jadi ikan-ikan derajat 4 ini adalah ikannya para raja. Jadi pasti enak, VIP ya. Oke teman-teman, itu dia makan malam kita di rumah makan Sri Kandi. Wow. Habis ini kita balik ke penginapan dan kita istirahat. Kita pikirkan besok pagi mau ngapain sebelum balik ke Manokwari. Seorang dulu kami.